Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Xiaomi, yakni seri Xiaomi 15. Xiaomi secara resmi telah mengungkap desain lengkap ponsel andalannya yang akan datang, Xiaomi 15 dan 15 Pro. Menjelang peluncurannya pada tanggal 29 Oktober, render terperinci yang dirilis oleh perusahaan tersebut menunjukkan kedua model tersebut memiliki bezel yang sangat tipis dan simetris, sehingga memberikan tampilan yang elegan. Xiaomi juga telah mengkonfirmasi beberapa spesifikasi utama perangkat tersebut. Xiaomi 15 akan memiliki layar AMOLED datar berukuran 6,36 inci dengan panel layar lebih cerah dan kecepatan refresh 120Hz yang memberikan pengalaman menonton yang lancar. Xiaomi juga menunjukkan bezel yang sangat tipis, 1,38 mm pada model dasar dan desain yang menyeimbangkan distribusi berat agar terasa lebih nyaman digenggam. Seri Xiaomi 15 melanjutkan tren Xiaomi dalam memadukan desain ramping dan premium. Kedua model dirancang agar lebih ringan dengan 15 Pro yang dilengkapi Xiaomi Longjing Glass 2.0 untuk menambah daya tahan. Seri Xiaomi 15 dibuat dari aluminium kelas penerbangan dengan desain lensa kawah yang memastikan bingkai yang bergaya dan kokoh. Model Pro juga menyertakan desain deko lensa keramik yang menawarkan tampilan yang lebih halus dan mengkilap. Xiaomi 15 Pro akan berbobot 213 gram dan memiliki ketebalan 8,35 mm. Menurut rumor sebelumnya, model Pro mendapatkan penyertaan baterai 6000 mAh naik dari 4880 mAh pada pendahulunya dan mendukung pengisian daya kabel 90 watt dan nirkabel 50 watt. Namun kita masih harus menunggu konfirmasi resmi tentang hal ini. Didukung oleh Snapdragon 8 Elite, seri Xiaomi 15 menjanjikan peningkatan efisiensi daya dan performa. Chipset ini yang dipadukan dengan RAM hingga 16GB memastikan pengalaman multitasking yang lancar. Seri ini juga dilengkapi dengan HyperOS 2.0 terbaru dari Xiaomi yang berbasis Android 15, yang berfokus pada pengoptimalan kinerja sistem dan kelancaran antar muka pengguna. Dengan peningkatan signifikan dalam desain, tampilan, dan performa, Xiaomi 15 dan 15 Pro ditetapkan menjadi pilihan yang menarik di segmen flagship. Dimasukkannya Snapdragon 8 Elite dan baterai yang lebih besar menandai peningkatan substansial atas seri Xiaomi 14, mengisyaratkan pengalaman flagship yang lebih halus dan seimbang, serta dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Nah itulah tadi bocoran terbaru dari seri Xiaomi 15 yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.